Cerita Ad nak jadi manager kelang sarung tangan. Ha, depa ni tiga orang. Depa nak pi temu dugalah. Pasal toke kelang sarung tangan tu nak pakai manager. Jadi dia pun iklan dalam Suara Abang apa semua nak cari calon manager. Jadi Ad duk baca-baca Suara Abang, wah. Kelang ni, kelang sarung tangan ni nak pakai manager. Dia ajaklah kawan dia pi interview lah, temu duga. Dia ajak Din Man. Kawan dia tu nama Din. Seorang lagi nama Man. Dia Ad lah. Jadi Din Man Ad ni pergi lah temu duga. Bos kelang tu duk fikir dah. Kalau nak jadi manager ni, mesti orang yang cerdik-cerdik. Mesti orang cerdik-cerdik. Aku nak tanya soalan apa kat depa ni. Nak tanya soalan apa kat depa ni. Bagi depa jawab tepat, jawab betul, aku lantik depa jadi manager kelang sarung tangan. Jadi hari itu Din Man, Din dengan Ak ni pilah. Manager ni cerdik. Ni bos ni cerdik. Dia panggil seorang-seorang. Masuk. Din masuk dulu. Din masuk dulu. Okey. Nama siapa? Saya Zainuddin. Orang panggil Din. Okey. Jadi saya nak tanya, saya tak mau tanya soalan-soalan ni, saya nak tanya soalan paling mudah. Bos tu tanya. Cik Din, benda apakah yang paling pantas di dunia? Dia tanya sikit ya. Bos tu tanya sikit ya. Saya nak tanya Cik Din, kalau boleh jawab, Cik Din terpilih jadi manager kelang sarung tangan ni lah. Ya, bos. Benda apakah yang terpantas di dunia? Jadi Din ni pun duk garu pi garu mai. Dah nak jawab apa ni? Silap jawab, pergi dia kata. Saya tahu. Saya tahu, bos. Benda yang terpantas di dunia, benda yang terpantas di dunia adalah karan ataupun elektrik. Sebab kita tekan switch ya. Terus karan ada. Itu yang paling pantas. Din pun, dia kata, wah, hebat ni. Betul juga no. Benda yang paling pantas di dunia ni karan. Tekan switch ya, tam lampu menyala. Betul. Okey. Cik Din sila duduk dulu. Next. Panggil seorang lagi. Man masuk. Bos pun tanya soalan yang sama. Nama siapa? Saya Abdul Rahman. Orang panggil Man. Okey, saya nak tanya Cik Man. Benda apakah yang paling pantas di dunia? Man pun garu kepala, garu kepala. Apa nak jawab? Benda apa yang paling pantas ni? Dia kata, bos, benda yang paling pantas di dunia adalah pemikiran kita, otak kita. Kita fikir kata nak pergi Lostak, terus sampai Lostak lah. Lagi cepat. Kita fikir ya. Fikir nak pergi Lostak, nak pergi Kuala Lumpur, terus sampai dah. Terbayang dah Kuala Lumpur, terbayang Lostak. Bos kata, betul je kong. Okey, tak apa. Cik Man duduk dulu. Next. Ad masuk. Ad masuk. Nama siapa ni? Saya Saat. Orang pergi saya Ad. Saya dalam TikTok ni saya glamour lah. Ad orang pergi. Saya nak tanya soalan yang sama lah. Cik Ad,
Kalau Bri Cian boleh jawab, benda apakah yang paling pantas di dunia? Hui. Soalan ni payah ke tu? Ditanya Ad. Ad, benda apakah yang paling pantas di dunia? Ad pun duduk fikir. Okey, saya tahu bos. Benda yang paling pantas di dunia adalah cirit. Hah? Ya. Yeah. Benda yang paling pantas di dunia adalah cirit, bos. Macam mana tu? Pasal baru-baru ni saya tengah duk tengok televisyen. Saya tak tahulah saya makan apa. Bila ada mai, dia ada mai dalam keadaan darurat, dia dah cirit dah tu. Hoi. Lampu pun tak ada nak tekan suih tu. Lagi cepat tu. Pikir pun tak ada lah tu. Dia kata kalau main cirit ni bos, kita pun tak ada nak fikir, lampu pun tak ada nak cari lah. Lagi cepat tu. Bos tu kata, betul juga no. Okey, besok lapor diri. Benda yang paling pantas di dunia adalah cirit.